Last. Apa dia? Dia selari udah. Rhombus. Rhombus ni apa mana lah? Okay, untuk rhombus diberi tutup pintu belakang tu. Cahaya terang lah. Tutup pintu belakang tu. Matahari dah ni. Okay, untuk membina rhombus. Rhombus kamu tahu dia adalah segi empat. Segi empat Segi empat sama. Betul? Macam tengok dulu. Kamu main sebut je. Segi empat sama. Semua sisi sama ya. Okey, bagaimana untuk membina rhombus? Jika diberi apa dulu? Diberi sisi dan juga sudut. Okey, bagaimana untuk membina rhombus diberi sisi dan sudut? PQ. PQ adalah sisi. Diberi sudut. Berapa nak? Ha? 60 darjah. Okey, jadi ni tadi macam ni, sama je. Sudut 60. Kemudian sisi dah beri dah ni sisi dia. Rhombus mesti semua sisinya sama. Ambil je terus. Ah, gitu. Lepas tu oi, dah terkeluar. Ha, hantar dengan kata-kata. Ha, situ. Sambungkan aja. Mestilah sama semua sisinya. Okey, dia berbeza. Dia berbeza dengan segi empat apa tadi? Segi empat tepat. Bila masa segi empat tepat. Segi empat selari. Bila segi empat selari tadi, dia mesti ada. Dia tak boleh bagi ni dengan ni je. Dia kena bagi lagi satu, sama ada Sisi atau tinggi. Boleh? Ada soalan? Sisi atau tinggi. Yang ini terus ambil tapak ni sebagai sisi semua sekali. Sebab rhombus. Rhombus semuanya sama. Boleh? Boleh. Okey, ada soalan lain?